Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah innadi antamana kinikmatin liman wal islam ashadu ala ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita sudah ditinggalkan bulan suci Ramadan. Mungkin selama Ramadan kita sudah bisa mencapai tingkatan-tingkatan ibadah yang paling maksimal. Puasa kita, baca Quran kita, sholat kita, dan amal-amal yang lainnya. Lalu kemudian setelah Ramadan bagaimana? Apakah kita tetap bisa mempertahankan amal tapat dawal motor atau sebaliknya? Maka pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan judul tips atau cara menjaga amal pasca Ramadan supaya setelah Ramadan amal kita tetap terjaga atau bahkan lebih. Kita awali dengan sabda Nabi yang menjelaskan bahwa ternyata sepeninggal Ramadan itu ada orang yang bahagia, tapi ada orang yang celaka. Kalau dalam pepatah dikatakan bahwa fil imtihani yukrohul ma'u wa yuhanna, di dalam setiap ujian itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah lulus. Orang-orang yang lulus dalam ujian akan jadi orang yang mulia. Yang kedua adalah orang yang gagal, orang yang tidak lulus yang akan menjadi orang-orang yang terhina. Kalau Ramadan itu kita ibarat sebagai satu ujian, atau dalam bahasa pewayangan ada namanya kawah kondrol di ukur. Orang-orang yang dimasukkan dalam kawah itu digodok untuk menjadi orang-orang yang berprestasi. Dan ternyata lagi ada dua kemungkinan, ada yang lulus, ada yang suatu hari ketika Nabi naik ke mimbar, langkah pertama, kedua, ketiga, beliau mengucapkan amin, amin, amin. Ya. Terus kemudian sahabat bertanya, wahai Nabi, kenapa engkau naik tangga sambil mengucapkan amin tiga kali? Terus kemudian Nabi menjelaskan, oh karena malaikat Jibril berdoa tiga kali dan saya amin tiga kali.
Dan doanya apa? Yang pertama, nabi malaikat berdoa, ya Muhammad rohi ba'anku imrin dhuzirat indahum fa'la disolih alaika. Wahai Muhammad, celakalah orang-orang yang ketika disebut namamu tapi dia tidak mau bersolat atas kamu. Itu didoakan celaka oleh Jibril dan diamin oleh Nabi Muhammad. Jadi kalau kita sebagai umat Muhammad, kalau disebut nama-nama kita harus bersolawat. Untuk apa? Supaya menekan solawat dari Nabi. Yes. Yang kedua yaitu rogi bahkan makirin darul anis alur mahlur. Celakalah orang yang dia masuk bulan Ramadan tanggal 1 sampai tanggal akhir bulan. Tumma korja wakamnya farlahu. Sampai dia keluar Ramadan tetapi dosanya masih banyak yang tidak terampuni. Itu namanya termasuk orang-orang yang celaka. Dia ada hubungannya. Jadi kalau orang itu sudah masuk Ramadan sampai akhir Ramadan kok dosanya masih besar, berarti orang-orang yang celaka. Kenapa? Karena Ramadan itu adalah bulan pengampunan. Ada yang menyatakan bahwa Ramadan itu 10 hari awal adalah apa? Rahmat. 10 hari yang kedua adalah maghfirah atau ampunan. 10 hari yang terakhir adalah lepas atau selamat dari neraka. Kalau ada orang mandi berkala tapi kok maaf saja kokot bolongnya jenang baik, berarti mandinya orang tenang. Ada orang makan habis tiga piring kok gak kenyang, berarti oh ini makannya harus dikritik ya. Ternyata makannya banyak yang keluar. Dengan juga sudah masuk Ramadan, temannya sholat jamaah, dia tidur di rumah. Temannya bacaan, dia tidur di rumah dan sebagainya. Ya, maka kalau modelnya seperti itu, ya dosanya tidak terampuni. Nah, maka kalau yang kembali pada kita masing-masing, kira-kira setelah kita keluar dari Ramadan ini, dosa kita diampuni atau tidak? Dan terus tandanya apa? Sebagian tandanya kalau orang itu diampuni dosanya seperti bayang bola itu, kemudian dia akan mudah untuk beribadah. Ya. Ada seorang ustaz yang berkata kepada muridnya, hendaklah kamu itu setiap hari membaca Quran satu juz. Kalau enggak bisa setengah jus, enggak bisa seperempat jus, enggak bisa satu lembar, enggak bisa banyaklah kamu istighfar. Kenapa? Karena kamu masih banyak dosa. Jadi orang yang banyak dosa itu kalau beramal itu merasa berat. Jadi kebalikannya, kalau kita dosanya sudah banyak pun maka akan ringan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Kita semakin mundur, kita introspeksi diri kita masing-masing termasuk saya. Ya. Kalau kita semakin ringan untuk berbuat kebaikan, insya Allah dosa kita sudah diampun Allah. Terus doa yang ketiga, Rabbiba anku imri. Wahai Muhammad, celakalah umatmu Adroka atau Waini yang telah dia mendapati bapak ibunya masih bisa menangi bapak ibunya, kemudian dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Bapak ibu yang namanya bapak ibu kita itu sumber pahala kita.
Dengan cara apa? Dengan cara kita bekteni. Ya. Semakin banyak kita bekteni, semakin banyak pahala kita. Idomul janzai ma'ahidomil pahala. Besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Nunggu bapaknya atau ibunya sudah sepuh, gak bisa apa-apa, ya. Bisanya cuma maaf saja, tidur makannya disuapi, BAK juga dilayani, gak bisa apa-apa. Itu banyak yang tidak kuat, ya. Bahkan pernah ada video yang ada beberapa keluar apa saudara yang saling melempar, mas kisah ibu pakai kegunaan, aku serah kuat, itu masnya aku yang sudah repot ini. Bahkan di Jepang, ya, di Jepang ada suatu apa ya, suatu tradisi, apa tradisinya itu membuang bapak ibunya ke suatu hutan, ya. Yang sudah enggak produk dibuang di hutan sampai mati. Ya, kawan dikata ya, kalau enggak salah orang Garut atau orang Bekasi membuang bapaknya di tanah sana. Ya, bisa lagi di pinggir jalan tinggal mulai. Dan kenapa merasa benar? Dan itu kenapa enggak tahu peran tidaknya mau pengen orang tua. Kalau sama dengan itu, maka orang tua itu akan menjadi bangsia dan dia tidak mau, tidak akan masuk surga. Nah, memang yang namanya ngopeni wong kuwo niku memang boten enggak ning nek ikhlas ajeng dadi dirinya. Ya, lah kemudian katakan begini, kalau ada orang ditunggu bapak ibu sampai gak masalah, orang yang gak bisa memanfaatkan bapak ibunya, termasuk orang-orang yang dapat memanfaatkan kita dengan cara kita bekerja. Terus kemudian ketika Ramadan berlalu, pintu neraka dibuka, ya. Kalau pas Ramadan datang, pintu nerakanya ditutup. Kalau sudah lewat, maka dibuka lagi. Setan dilepas dari ikatannya. Kalau dalam hadisnya dikatakan, "Idza dakhala Ramadan," ketika masuk Ramadan, sopi dari syaitan dibelenggu setan-setan. Wawasan apa hujannya dan kemudian dibuka pintu surga. Wawasan apa gunan dan dikunci pintu neraka itu ketika masuk Ramadan. Anggota Ramadan ya, pintu neraka dibuka kembali. Setannya mungkin dilepasi satu bulan dijilat di bodoh. Terus dilepas. Wah, mungkin ya seperti singa yang sebulan gak dikasih makan mungkin. Terus dikeluarkan. Dan nah, kita orang-orang yang rumah bagaimana? Sudah mampu belum menghadapi rakusnya atau buasnya godaan setan, ya. Kalau kita enggak siap, ya kemudian langsung diterkam setan. Yang biasanya bangun jam 3, jam 4, ya rusuk tangi. Kita buka. Biasanya sholat malam karet tanggal setelah tanggal terakhir. Habis Ramadan gak pernah karet belas, gak pernah sholat malam belas. Kemarin Ramadan baca Quran sampai ada kataman dan katam yuris katam. Katam yuris tutup. Karena katam terus mulai lagi. Jadi kemudian yuris katam. Entah Imam Bukhari itu sebulan Ramadan itu katamnya cuma 30 kali. Imam Syafi'i cuma 60 kali. Ya, satu katam sekali. Ya, kita satu bulan katam sekali. Alhamdulillah. Kemudian mulai lagi, ya, mulai dari satu lagi dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai akhir hayat, bukan akhir Ramadan, bukan akhir tahun. Makanya,
harus berani untuk melawan setan wanita dididik di bulan Ramadan. Puasanya monggo, ini monggo masih tanggal 7-8 Syawal, masih ada sekitar 22 hari, monggo dilanjutkan dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, ya. Kemudian nanti kalau sudah Ramadan selesai, terus dilazimi puasanya meskipun cuma 3 hari setiap bulan, atau puasa Senin atau puasa yang lainnya, ya. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang menang melawan setan. Terus di surat Al-A'raf, ya, ayat yang ke-16 sampai 17, setan itu ternyata menggoda kita lewat banyak dan setan berkata kepada Allah, wahai Allah, Fatima al-Waitani, karena dengan sebab engkau telah melaknat aku, aku kan aku sedokan mustaki. Sungguh aku setan akan menggelincirkan, menggoda mereka Adam dari jalanmu yang lurus. Tumatin aku membani adihim, kemudian akan aku goda dari depannya, wamin olin dan dari belakangnya, wakanamanan dan dari sebelah kanan, wakan satu dan dari sebelah kiri. Wala tatu anawum kesakin dan engkau mu'ala tidak akan mendapat dikab banyak yang suka kepada engkau. Jadi setan tumbudanya dari segala arah. Dari depan ada yang menjelaskan bahwa itu digoda pada orang-orang yang ahli ibadah. Yang digodakan apa niatnya? Oh, si A itu sholatnya seger, si B itu sodakohnya banyak, si C itu puasanya seger, dia kan tahu apa. Tapi terus niatnya dirubah, gitu. Terus ditumbuhkan namanya simpan-simpan sombong. Sombong ketika merasa sudah bisa beribadah, usahanya itu sholatnya paling seger seluruh dunia, gitu. Saya puasa lebih hebat dan sekarang yang ditemukan namanya penyakit-penyakit itu yang akan menggagalkan amalannya. Yang dari belakang ditubuhkan rasa malasnya, ya. Habis Ramadan dengar adzan subuh, duhur, asar, maghrib, isya, belas gak ke masjid, gitu. Nah di rumah ya gak apa-apa, ya boleh, gitu. Nanti yang lainnya, ya, baca kan juga dikasih rasa males, mau buka saja kadang-kadang sudah matanya sudah pedes bumi, kita memang seperti itu, ya. Wahan namanya dan juga dari sebelah kanannya dari keluarganya, anaknya, istrinya atau yang lain mengganggunya, menghalanginya. Pak mau kemana? Mau ngaji, ini hujan, dong, gak usah berangkat dulu, gitu loh, gak usah saja berangkat, gitu. Oh ya sudah, gak usah berangkat, berarti ngaji di kelas kerupuk, gitu. Kena hujan, gitu. Terus dari keluarganya, empat gak usah banyak-banyak, kita punya banyak kebutuhan. Terus dari sebelah kanan, dan sebelah kirinya dari situasi dan kondisinya, gitu. Pas saat ini dunia kita sedang panas-panasnya. Di negeri kita itu sekitar 33 derajat. Di Singapura 35, di India itu 45, ya. Sampai asal itu kan suasana majusik, kalau panasnya raja, mah kipasnya mati, asalnya majusik baik. Nah, risikonya mendukung untuk tidak ke masjid, ya. Itu adalah godaan-godaan setan dari segala arah. Makanya kita harus meneguhkan niat kita, harus mempunyai senjata-senjata yang dapat digunakan untuk mengalahkan setan. Ketika niat akan di
simpangkan kita harus meluruskan niat ikhlas billah kita. Ya. Jadi kata digoda dengan kemalasan berdoa, Allahumma inni a'udzu minar hasad. Ya Allah, aku minta lindung kepada Engkau dari rasa kemalasan. Terus bermujahadah. Kalau dari istrinya, anaknya mengalami itu kan dibilang ibu, lindu, aku nama yang baik itu supaya kita masuk surga bersama-sama dan sebagainya. Ya, setiap godaan setan dapat kita patahkan. Ya. Kita tetap akan bisa istiqomah setelah Ramadan. Terus kemudian Bapak Ibu, tolong ukur keberan puasa adalah ketakwaan. Sebagaimana dijelaskan pada surat Al-Baqarah, bahwa tujuan Allah memberikan kepada kita puasa adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kodibahai kursi yang ditetapkan atasmu puasa, kama kodibahana ladzina min qablikum, sebagaimana telah kita lakukan berlaku, la'allakum ta'takum, supaya kamu itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ibaratnya Bapak Ibu, kalau kita lihat orang yang main bola, orang main bola itu tujuannya adalah gol ke gawang lawan. Meskipun larinya kencang, tendangannya, tapi kalau enggak masuk gawang lawannya tidak gol. Meskipun baca Qurannya dari Isya sampai subuh, puasanya itu kalau buka itu jam 9 malam atau yang lainnya. Tapi kalau enggak diterima ya tidak full. Enggak bisa nambah tahu ya tidak full. Ya. Harus mengukur puasa kita benar atau tidak. Lah takwa itu apa? Takwa itu bil intitali awamuni wastinabi nawani, dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi kalau kita semakin banyak menunaikan perintah, semakin meninggalkan berarti tambah takwanya. Kemarin sebelum Ramadan salat kita sehari cuma 40 rakaat. Salat wajibnya 17, salat tahajudnya 11 dari 28, kemudian duhanya 4.32, terus kemudian sebelum subuh, sebelum duhur, setelah maghrib dan isya berarti 40 rakaat. Terus sekarang kalau mantan tidak 40 tapi 50 rakaat, dan namanya meningkat. Tidak. Sebelum puasa baca Qurannya sehari satu juz, puasa ya dua juz atau satu setengah juz. Sebelum puasa infaknya 1000, setelah puasa infaknya 1200. Ayo saya ngecek 200 banyak. Ya enggak meningkat ya. Tahun sekarang meningkat, tahun besok meningkat terus, sehingga ketika kita mati berada pada puncak prestasi. Jangan naik sama turun, Ramadan naik sama naik turun ya. Kalau pas mati pas turun kan rugi, gitu. Harus meningkat terus ya, Ramadan depan naik lagi dan seterusnya. Sehingga ketika kita mati akan jadi orang-orang yang berprestasi. Terus kemudian kalau kita kenal yang namanya pemenang dan perjuangnya, ya. Dalam suatu pertandingan sepak bola ada yang menang, ada yang kalah. Yang menang dia kemudian merayakan, ya mas, namanya selebrasi, ya. Merayakan kemenangannya. Sing kalah, ya boten merayakan.
Sehingga Imam Syafi'i mengatakan bahwa sesungguhnya yang pantas untuk menunaikan atau merayakan Id itu orang yang menang dalam puasanya. Ya. Sehingga dalam mengatakan laisal Id liman la bisa jadi. Bukanlah orang, bukanlah hayatun dengan orang yang pangannya baru. Walakin nanti liman takau rajin akan tetapi orang yang hari raya itu sepantasnya adalah orang yang imannya bertambah. Jadi saran yang pantas badan itu orang yang imannya tambah, ya, bukan orang yang baunya baru. Tapi ada lagi, ada boleh orang poso ning badan bener. Lah sing mbok badani apane yo ora menang kok melu badan. Gitu. Namanya penonton yo menang ora menang ora itu hadiah jenenge penonton. Gitu. Lah men tak begitu. Karena orang pelambine anyar ning ora ibadah, kuwi jenenge ya wong lucu. Ora menang kok badan. Gitu. Terus sing pantes badan terus sing menang kok tadi yang akhlaknya apa? Tambah tadi. Meskipun kita umpamanya bajunya tidak baru, tapi kalau imannya takwa tanah tambah berarti kita seorang yang menang. Meskipun lagi dari atas, ya, umluknya baru, gitu. Bajunya baru, celana baru, sandalnya baru, HP-nya baru. Ning takwanya enggak tambah itu bukan kit, bukan badan. Ya, kenapa? Karena ya tidak tambah cuma ini. Seharusnya kita harus semakin menambah ketakwaan kita. Terus kemudian setelah itu pentingnya kita beristiqomah dalam beramal. Di surat Fusilat surat yang 41 ayat 30 Allah berfirman, innalladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang yang menyatakan bahwa Tuhannya adalah Allah. Tumas takomu kemudian dia beribadah dengan istiqomah, sholatnya istiqomah, puasa istiqomah dan sebagainya sampai akhir hayat sampai akan meninggal dunia. Nah, ketika akan mati itu tata zaman mulai tak mata, maka sama turun kepada orang tadi. Ya. Kebanyakan orang itu kalau mau mati kira-kira susah nopo bunga. Aku kebanyakan orang mau mati itu kebanyakan susah nopo bunga. Susah. Mau berapa mati? Tidak. Maka orang yang istiqomah dia bunga. Mereka berkata Allah takhofu wa la tahzan. Pak, Bu, banyak dah istiqomah kamu gak usah takut. Gak usah takut dengan apa yang akan kamu hadapi di alam barzah. Tenang saja, nanti tak bela. Ya. Ditanyakan mereka, nanti tak jawab, tenang saja. Wala tahzanu, dan kamu jangan susah dengan apa yang kamu dengar di alam dunia. Istrimu, anakmu, hartamu gak usah sedih. Nanti diganti yang lebih baik. Wabshiru dan berbagilah bil jannah untuk aku dengan jannah yang disiap untuk engkau. Jadi engkau gak usah takut khawatir tapi adalah bunga ya dengan nikmat-nikmat yang nyaman pada kalian itu kepada orang yang bisa istiqomah dalam beribadah sampai akhir. Nah, kalau orang itu enggak bisa istiqomah, ya, mau saja. Ada seorang namanya Abdul Al-Qasim, ya.
orang yang ahli agama, orang yang ahli jibat, ya. Akhir hanya kafir atau murtad gara-gara punya istri yang tidak beragama. Ini namanya syukur khotimah, bisa seperti itu, ya. Ada seorang pendeta namanya Barsiso atau Barsiso, ya. 200 tahun ibadah dengan maksimal, akhirnya matinya dalam keadaan musyrik juga ada. Ya, sama kita, makanya kita mulai itu harus berdoa kepada Allah supaya diberikan istiqomah. Ya, terus kemudian Nabi bersabda, akul amali lamohi ta'ala autama wa ingon, amal-amal yang dicintai Allah itu adalah amal yang mutawama, yang ajak, yang kontinu, meskipun cuma sedikit. Ya, lah untuk bisa kontinu maka kita harus mengikhlaskan. Diikhlaskan amal kita hanya untuk mencari keridhaan dan dari Allah. Orang yang ikhlas itu akan diberi petunjuk dan kekuatan untuk bisa melaksanakan amal yang lebih besar. Ya, sehingga akan bisa istiqomah. Nah, kalau enggak ikhlas ya tidak akan diberi petunjuk, sehingga yang timbul namanya kemalasan. Betul? Kita awali dengan keikhlasan, terus dimulai dengan apa yang kita bisa. Mulai sekarang juga nggak usah menunda-nunda, ya. Oh, saya akan melazimi untuk infak setiap hari meskipun cuma 100 ribu, gitu. 100 ribu orang pokok, gitu. Setiap hari nendiri, oke. Kalau punya ya 10 ribu, nggak punya ya 1 ribu, nggak punya sedekah dengan kalimat-kalimat tauhid. Terus berikutnya di surat Hud Allah berfirman, fastaqim kama umirta, istiqomahlah kamu seperti yang diperintahkan. Sholat lima waktu yang mampu istiqomah, ya. Jangan kemudian Ramadan lima waktu, karena Ramadan cuma 2 waktu, maghrib dan isya. Subuh belum bangun, 2 rakaat jam kerja, ya. Misalnya cuma 2 waktu, ya jangan seperti itu, ya. Jadi diperintah itu terus dilakukan dengan istiqomah sampai akhir, ya. Terus kemudian Bapak Ibu, bahwa yang namanya istiqomah itu perlu namanya kesungguhan. Memang untuk kesungguhan harus bersungguh-sungguh, ya. Nabi bersabda kepada sahabat, "Kulli fil islami wa rasulullah, perintahkan kepadaku dalam pesan suatu perkataan yang ketika itu aku enggak usah tanya kepada selain engkau." Kemudian Nabi bersabda, ya, "Kul amantu billah tsumma astaqim." Nah, kamu nyatakan bahwa kamu iman kepada, kemudian kamu istiqomah, kamu laksanakan sampai akhir hayatnya, jangan dahnya, jangan seperti obor lara, ya, jangan misalnya bahasanya adalah hangat-hangat, hangat-hangat apa? Tayangnya, gitu. Dengan teleknya pun anaknya mau sedih loh, itu jangan seperti itu, harus istiqomah. Kemudian amal itu tergantung pada akhirnya. Nabi bersabda, "Innal abdan la yakmalu amal ahlina." Sesungguhnya ada seorang hamba yang dia selama hidupnya
beramal dengan amal ahlil neraka, maksiat. Tapi akhirnya fenomen ahlil neraka ternyata di akhirnya termasuk ahli jannah. Sudah membunuh 100 orang, terus tobat, akhirnya apa? Matinya masuk surga. Sebaliknya banyak kamu amal ahli jannah, dan ada orang yang dia ahli amal ahli surga, sholatnya, khusyuknya, sholat terbaca dan sebagainya, ternyata hanya ahli neraka tadi, ya pasal tadi. Sudah ibadah 200 tahun akhirnya mah musrik kader. Jika nabi-nabi wa inna ma'amru bihawatin dan seluruhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Jika ada sah husnul khotimah dan syukur khotimah, makanya kemudian kita berdoa Allahumma ini anak husnul khotimah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau husnul khotimah, akhir yang baik sehingga semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang diberi keistiqomahan dalam beramal kebaikan sampai akhir hayat dalam keadaan husnul khotimah dan dalam puncak ulama kebaikan. Demikian yang kami sampaikan, semoga manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabin. Kita akhiri dengan doa makmum subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.